Baiklah, ekoran penularan wabak COVID-19. Melody mendapat tahu bahawa Festival Filem Malaysia ke-31 telah ditunda. Kita dapatkan komen Dato' Han Isaac melalui panggilan telefon. Hello, Dato' Hans. Saya Adit Melody. Saya nak tanya tentang penangguhan Festival Filem Malaysia yang sepatutnya diadakan. Ada tak apa-apa kenyataan daripada pihak Dato' Hans sendiri? Okey, bagi pihak Finas, kami dah maklum dalam social media kami dengan keluarkan press statement beberapa hari lepas di mana kami akan tangguhkan FFM itu mungkin pada bulan 8 2020. Seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri dan kerajaan, semua kerajaan, agensi kerajaan harus tutup. Finas buat masa sekarang memang tutup, tapi sesiapa yang ada apa-apa tugas yang penting saja dan mendapat kebenaran untuk masuk ke ofis, boleh ya. Kami pun dah stop semua perlesenan untuk terbitan atau produksi yang akan laksanakan untuk 2-3 minggu ni. Daripada aktiviti seni Dato' Han sendiri, rasanya bagaimana sekarang ini? Macam adakah tertangguh juga apa-apa yang ingin dilakukan? Saya sebenarnya tengah syuting dan patutnya malam ni kami syuting juga, tapi saya mengatakan tidak, saya tidak akan hadir walaupun mereka syuting atau tidak. Kami diberi mandat daripada kementerian di mana apa-apa pergerakan atau secara berkumpul tidak dibenarkan. Tetapi saya pernah dengar ada beberapa syarikat yang masih tengah syuting. Saya minta kepada produksi-produksi duduk rumah untuk minggu je. Nanti boleh sambungkan syuting. Memang timeline ada, saya faham bajet timeline. Tetapi kesihatan itu lagi penting. Kami sekarang ada dana DKT. Proses mendapat dana untuk kreatif industri sekarang dilaksanakan on our website di Finas. Ya. Di mana sesiapa pun boleh tulis proposal diorang, masukkan sehingga 6 hari bulan April. Bagi saya duduk rumah, buatlah paperwork, set idea dan masukkan kepada website kita, dan mana tahu anda boleh dapat dana. Jika ada lagi produksi-produksi yang mungkin berdegil untuk bekerja, mungkin ada tak apa-apa tindakan yang akan diambil terhadap mereka ini? Tindakan seperti yang dimaklumkan adalah daripada pihak polis. Sebab ada akta. Ya. Kalau kita langgar akta tu, pihak polis boleh mengambil tindakan. So, ini terpulang kepada individu yang masih ingin syuting. Kalau sesiapa atau pelakon buat komplain kepada polis dan mereka datang, mereka kena ambil tindakan lah. Yang itu yang saya rasa sewajarnya. Ini kita nak tanya sikit lah gosip-gosip kan, Datuk kan? Wartawan kami dah interview Nilofa. Risik-risik lah akan menamatkan zaman bujang. Adakah benda tu betul, Datuk? Kita bercakap pasal Finas dengan keadaan semasa sekarang. Kita selit. Yang personal pula datang ni. Bagi saya, kalau ada apa-apa, bagi pihak saya yang nak announce ke apa-apa, nanti saya akan beritahu lah apa-apa lah itu. Saya tak pernah simpan satu. So, I don't think there's anything to announce ke ada apa-apa bincangan. So, sebab saya masih berkawan, we maintain our friendship sampai hari ni. Maksudnya macam kalaulah ada perkara yang baik itu tahun ini, adakah akan ditangguhkan dulu ke ataupun macam mana? Mungkin lah. Tak tahu apa, tak ada apa plan pun. Kalau kita ada plan, kita ada rancangan atau dah buat booking ke apa ke, dah bertunang ke meminang ke, benda tu lain lah. Kita boleh cakap, ya kita akan tolak, tapi apa-apa, saya tak buat apa-apa pun. Maksudnya tak adalah pergi tengok-tengok baju sesama, di zaman lah apa segala benda, tak adalah. Tak ada.